Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Mak Seven. Kali ini Mak Seven akan mengintip apa bawaan dari Pak Su ya setelah pulang dari mengantarkan anak untuk pergi ke sekolah. Nah, ini Mak Seven kesehariannya udah bersih-bersih, udah memasak, udah ngepel, dan sebagainya. Yang belum adalah nanti adalah kesehariannya kegiatan bersama anak-anak. Nah, tadi Pak Su tadi entah bawa apa, bungkusan ditenteng gitu. Ntar Mak Seven mau ngintip-ngintip apa yang dibawa oleh Pak Suami. Oke, jangan lupa ya. Like, komen, dan subscribe di channel Mak Seven. Terima kasih sebelumnya teman-teman. Oke, ikan bawal, ikan cucut. Yuk kita lanjut. Ini tempat Mas Evan masih berantakan ya. Tuh. Tuh dapurnya kecil. Ini tempat Mas Evan lagi mendung. Sekarang udah gerimis. Tuh kan, udah jatuh airnya. Langitnya sudah menangis. Lagi musim penghujan sepertinya tempat Mak Seven ya. Bagaimana cuaca tempat teman-teman? Apakah sama dengan tempat Mak Seven yang mendung? Hujan yang setiap harinya adalah hujan, panas. Seperti ini tempat Mak Seven. Turun hujan. Oke, kita langsung aja ya mengintip apa yang dibawa oleh Pak Su tadi di tenteng ya. Wow, terciduk. Oh, ternyata Pak Su lagi beli dan membawa sebungkus nasi kuning. Nasi kuning. Wow, mantap sekali. Nasi kuning. Silakan, silakan dimakan. Oke, dalamnya ada apa ini Pak? Dalamnya ayam. Ada ikan ayam. Tumben pakai ikan ayam, biasanya ikan haruan, ikan gabus. Nih. Itu? Soseng. Sambal goreng tempe. Nih. Apa itu? Apa namanya? Kelapa diparut. Namanya? Namanya serundeng. Serundeng. Mie. Nah, ini mie goreng. Dan gak lupa adalah sambelnya serta nasi kuningnya. Ya. Oke Pak, dirasain gimana rasanya? Sarapan. Mantap, rasa sekali. Terasa kelapanya, santannya, maknyus. Jangan lupa tempenya ini tempe. Tempe goreng. Mantap. Buatan Mak Seven. Manis. Ini Pak Su makannya lesehan ya. Paling nikmat lesehan aja. Keren. Wih, suapan keberapa ini? Cokot. Keren. Mantap. Wait. Mari sarapan teman-teman. Pokoknya jos gandos mantul. Nyuwil ikan. Ikannya dicuil. Oh, paling nikmat. Muluk, biasanya muluk Pak Zul. Wow, enak. Sayap-sayap.
lauknya saya. Ngemamel, katanya ini ngemamel, Pak Su lagi ngemamel. Menikmati. Tinggal dikit. Ini tempat Mak Seven, seporsi ini pakai ayam itu 12.000. Kalau pakai telur itu 10.000. Masih murah meriah. Tinggal sedikit. Mantul. Lahap. Wih, ini suapan terakhirnya, Pak. Ya, Pak. Suapan terakhir. Wih. Oh, masih ada ternyata. Yang ini suapan terakhir nih. Ah. Suapan terakhir meluncur. Ah. Mantap, enak kayaknya. Habis juga bakso, beli sarapan nasi kuning. Berlama-lama kemudian. Apa itu, Pak? Itu apa itu? Paham. Hah? Paham. Tadi katanya sayap. Ya, ada pahanya, ada sayapnya. Itu gandengannya sayap itu, bukan paha. Paha itu besar. Menikmati ceholan ayam. Oish. Mantap, Pak. Habis, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap. Gimana, Pak, rasanya, Pak? Maknyus. Maknyus. Dah, kenyang sudah, Pak Su. Nah, sudah diuntel-untel, artinya sudah selesai Pak Su makan sarapan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Buka-bukaan apa yang dibawa oleh Pak Su. Oke, sampai di sini dulu kebersamaan dengan Mak Seven dan Pak Su. Tentang apa yang dibawa oleh Pak Su tadi. Ternyata Pak Su membawa sebungkus nasi kuning untuk sarapan ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung
dan menonton semua videonya Mak Seven. Semoga rezeki kalian selalu lancar, sehat walafiat. Oke, sampai di sini dulu. Salam sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.